Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Kami dari Yayasan Karya Wira Usaha Sinergi. Hari ini kebetulan kami mengadakan agenda kunjungan ke rumah Ibu Emma. Oke, siapakah Ibu Emma itu? Ibu Emma adalah salah satu peserta pelatihan Akademi Karya Wira Usaha Sinergi yang saat ini sedang diadakan. Mulai dari bulan Oktober, November, dan insya Allah nanti berakhir di bulan Desember. Tempat tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Jawa Barat. Ya. Adapun Bu Emma ini adalah seorang wira usaha. Ayo, Emma. Yuk kita tanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Bahalwan, salah satu wira usaha di bawah bimbingan Yayasan Karya Wira Usaha. Saya bertempat tinggal di Sukamaju, Cilodong. Oke, Bu Emma, kami pengen tahu usaha apa aja sih yang Bu Emma jalankan selama ini? Bu Amida, jadi selama ini untuk usaha, saya sebenarnya sudah sejak dari tahun 90-an, tapi tentunya masih konvensional ya gitu, karena masih dari mulut ke mulut. Sosmed itu kan belum seperti sekarang ini. Jadi dari sejak tahun 90 saya sudah berusaha, yang pertama ada di kue kering ya. Kue kering di mana dulu saya kalau pesanan itu dari kantor-kantor. Di kantor seperti Indosat, Antara, kantor DKI yang di Merdeka Selatan. Setelah itu dengan saat ini dengan berkembangnya kuliner ya, kuliner di mana saya masuk lagi ke dessert dan puding. Ya, puding. Jadi sudah satu tahun ini saya mengembangkan usaha saya dengan menambah puding dan dessert di usaha saya selain kue kering. Seperti itu. Memotivasi Bu Emma untuk ikut pelatihan Akademi Wirausaha yang diadakan oleh Yayasan Kawis. Motivasi saya dari dulu itu saya inginnya, saya usaha itu bukan hanya sekedar berdagang, tapi saya juga ingin ada ilmu-ilmu yang saya dapat, ya pengetahuan yang saya dapat. Kalau untuk bahasa ininya ya, bahwa kita sekolah lagi seperti itu. Nah, di Yayasan Kawis ini saya mendapatkan itu. Jadi ketika saya mendapat info tentang Kawis, saya langsung tertarik dan saya langsung minta bergabung ya. Karena saya ingin ikut pelatihan-pelatihan yang akan menambah wawasan saya dalam hal perniagaan dan berdagang, bukan hanya sekedar jual beli seperti itu. Ini Bapak Ibu semuanya yang berada di seluruh Indonesia ya. Oke, kita akan mewawancarai ya, yaitu Ibu Emma dari Depok. Senang rasanya kedatangan dari para senior dan para pengurus dari Yayasan Kawis yang akan mendidik kami para wirausaha yang selama ini bekerja dan melakukan perniagaan dengan cara tradisional dan konvensional. Terima kasih banyak, saya mohon saran dan masukan-masukan dari Pak Imam dan rekan-rekan untuk usaha puding saya ini. Yang bertempat tinggal di Perumahan Cimanggis Indah, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Baik, wawancara dengan Bu Emma, salah satu wirausaha yang ada di wilayah Kelurahan Sukamaju. Pak Yunus, senang sekali bisa kedatangan Pak Yunus dan rekan-rekan. Semoga kedatangan Pak Yunus dan rekan-rekan bisa membawa saya untuk lebih baik lagi dalam usaha saya. Terus terang ya, jujur, dengan 3 kali pelatihan saja saya sudah merasakan manfaat yang bisa saya aplikasikan ke usaha saya. Memang kami ini hanya wirausaha kecil istilahnya ya, atau wirausaha rumahan. Jadi
saya akan mengajak para wirausaha yang lain di dimanapun berada, jangan pernah bosan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KAWIS, karena kita bisa mengaplikasikan atau bisa mempraktekkan di dalam usaha kita sendiri, yang insya Allah akan membuat usaha kita lebih bagus, baik secara manajemennya maupun secara penampilan atau juga linknya. Karena dengan link yang luas, tentunya kita akan berharap bahwa usaha kita akan dikenal lebih luas lagi, dan akan lebih banyak lagi promo-promo yang akan kita dapatkan jika kita bergabung dengan KAWIS. Yuk kita ikuti pelatihan, karena ilmu itu harus dituntut terus hingga ke liang lahat, hingga nyawa, sampai nyawa kita masih di kandung badan. Mari kita tuntut ilmu terus untuk memperbaiki dan membuat usaha kita lebih baik dan lebih besar. Terima kasih Bu Emma atas segala keterangannya. Ya, mari kita doakan mudah-mudahan usaha Bu Emma lebih maju, lebih sukses, dan bisa membawa keberkahan bagi Bu Emma, bagi keluarganya, dan juga kita semua. Oke, kita jumpa lagi dengan liputan yang berikutnya.